Oke, saya mau memperlihatkan cara memotong PCB paling dan super cepat, paling gampang. Bukan menggunakan cutter, ini cutter susah. Kita buang cutternya, tapi belilah dan gunakan cutter pemotong akrilik. Jadi ini bentuknya memang untuk tekan dan garis, jadi langsung dia PCB tergores dalam, nantinya tinggal kita patahkan. Oke, kita coba ini. Ini udah ada beberapa saya gores-gores. Kita coba potong. Ini ada satu ukuran yang beda. Kita potong yang beda ukuran dulu. Oke, segaris. Kalau sudah tergores sekali, kita langsung gores lagi. Hasilnya langsung dalam. Oke, tanda sudah di belakang. Oke, kita gores. Cukup. Nah, gampang sekali. Jadi jika menggunakan cutter, kemungkinan waktu kita gores lari-lari, bergoyang, karena dia memang bukan peruntukannya untuk menggores dan menekan. Jadi jika menggunakan ini, langsung dia goresannya dalam. Ingat, beli cutter akrilik namanya. Oke, ini yang sudah saya gores-gores tadi, tinggal patahkan. Gampang sekali. Jadi gampang membentuk segi empat yang presisi. Oke, semoga berguna.